kami di sini dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin. Pengacara Sule bongkar renggangnya hubungan Sule dan putrinya, Putri Delina. Diduga hal ini penyebabnya. Isu merenggangnya hubungan Sule dan putri semata wayangnya, Putri Delina, semakin santer berhembus. Kabarnya kerenggangan hubungan Sule dan Putri Delina berhembus tatkala keakraban Putri Delina dan suami baru ibunya, Teddy Perdiana, mencuat ke publik. Terkait isu kerenggangan Putri Delina dan Sule, pengacara Sule, Dos Hudaya, akhirnya buka suara. Dos mengungkapkan renggangnya hubungan Sule dan Putri Delina adalah hal biasa melihat status keduanya anak dan ayah. Kabarnya Sule juga lagi renggang sama Putri, bener gak sih? Tanya seorang wartawan. Mungkin ini karena kesalahpahaman, itu biasalah hubungan anak sama ayah, jawab Dos. Kadang-kadang suka begitu, sembungnya. Kita juga kadang-kadang suka begitu sama ayah, pungkasnya. Diungkapkan Dos, jika memang ayah dan anak itu bermasalah, nantinya hubungan mereka akan kembali membaik. Tak hanya itu, Dos juga mengungkapkan sempat ada perasaan tak enak dari Sule sendiri terhadap anak-anaknya lantaran adanya kabar pernikahan di tengah berita meninggalnya ibu mereka. Kita sengaja menghindar karena ketika ada berita duka muncul juga berita tentang pernikahan, kata Dos Hudaya. Itu juga menimbulkan suasana tak enak antara Sule dan anak-anaknya, sambungnya. Dikatakan Dos Hudaya, Sule sangat berusaha menjaga perasaan anak-anaknya. Jadi untuk menjaga perasaan, makanya Sule juga menghindar, ucapnya. Berkaitan menjelang pengumuman hasil otopsi, Teddy dan keluarga Sule masih menanti hasil otopsi jenazah Lina Zubaida tersebut. Di sela-sela penantian itu, Putri Delina tampak mencurahkan perasaan melalui sebuah unggahan di laman Instagramnya. Namun, publik justru dibuat salah fokus dengan mata adik Rizky Febian yang tampak begitu sembab meskipun senyum tipis tersimpul di raut wajahnya. Lewat sebuah foto yang diunggahnya di akun Instagram, adik perempuan Rizky Febian ini menuliskan kata-kata, "Puncak dari kesabaran adalah saat engkau memilih diam, padahal di hatimu ada luka yang sedang berbicara. Dan puncak dari kekuatan adalah ketika engkau memilih tersenyum, padahal di matamu ada seraksa air mata yang terbendung," tulis Putri Delina. Beberapa netizen bahkan menyoroti mata anak kedua, inti sutisna ini. Netizen melihat mata Putri Delina sembab seperti orang yang baru saja menangis. Itulah guys, Dos Hudaya yang membongkar hubungan Sule dan putrinya yang lagi renggang. Diduga juga ada masalah dengan Teddy, terkait dengan Teddy atau terkait dengan pernikahan Sule yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.